Oke, selamat pagi. Dan berhubung banyak banget yang komen, Bang John, kenapa Galaxy A54 setelah update One UI versi ke-6 foto-fotonya malah jadi kurang bagus, kemudian jadi agak menguning kayak gitu? Nah, sekarang mari kita coba lihat ya gimana hasil kameranya dari Galaxy A54 5G setelah update One UI versi 6. Ikutin gua, sekarang gua lagi ada di apa ini? Cakep ya kalau kayak gini ya. Ada di sini aja nih. Ada di ini ya, ini jam 6.57, gua sekarang lagi ada di Tugu Kujang di Bogor lebih tepatnya. Hari Sabtu mau lari pagi dulu. Langsung aja. Mari kita lari. Yang masih menarik dari Samsung itu di harga mid range aja gila gak sih, ini kita bisa pindah lensa nih, ini ultra wide, pindah langsung ke 1 kali zoom, 2 kali zoom, pindah langsung, pindah bahkan kamera depan sambil kita merekam ya, pindah ih gokil, pindah lagi ke ultra wide. Oh, ini udah ultra wide ya, boom, mantap. Jadi sekarang tuh gue lagi jalan mau mengelilingi kebun raya dan sekarang lagi ada di jalan Otista yang baru. Otista ya? Otista yang baru. Mungkin teman-teman pengen lihat ya gimana jalan Otista yang baru. Eh by the way, ternyata skin tuh nyatu jadi agak lebih menguning tuh, bener ya. Harusnya kulit gue nggak kuning kayak gini banget sih. Nah, coba kita lihat ya Otista. Nah, ini Otista yang baru seperti ini ya. Oke. Ini adalah jembatannya ya, jadi jauh lebih luas. Enak banget. Biasanya kalau bawa mobil di sini, kalau saya bawa mobil di sini tuh agak ribet karena di sini tuh suka apa ya, semakin mengerucut ya. Tapi sekarang udah lebih luas. Dan seperti biasa nih, jadi kalau misalnya ada yang mau dipoto-foto nih ya nih, tuh tukang fotonya sudah ada, sudah siap. Ini adalah tempat favorit gua nih kalau makan ke Bogor. Misalnya syuting di Kujang. Nih cobain aja nih bebek ya, bebek Aris atau apa gitu, bebek ya, bebek Om Aris. Ini enak banget. Kelemahannya kalau misalnya kita pakai kualitas di 1080p di 60fps, jadi kita nggak bisa melakukan zooming ya. Mau 1 kali, 2 kali kita nggak bisa. Jadi memang cuma hanya 1 kali zoom aja atau normalnya aja kalau misalnya kita menggunakan kualitas di 60fps. Tapi kalau untuk pindah kamera belakang, kemudian balik lagi kamera depan, ini masih bisa. Tapi belum bisa pindah ke ultra wide, pindah lensa belum bisa kalau di 60fps. Ditarik ya? Iya.
memang kalau misalnya kita lari ke kebun raya itu enaknya bareng keluarga ya, karena bisa ngasih makan rusa. Kemudian kalau misalnya ada sepeda listrik, kita bisa sewa sepeda listrik. Jadi seru banget. Sekarang waktunya kita cari makan. Let's go. Halo. Channel aku Mikaela. Mikaela. Oke, jadi kita sekarang lagi ada di parkiran KFC. Jadi salah satu tips kalau misalnya kita mau olahraga di kebun raya, kita taruh mobilnya di parkiran KFC aja. Mungkin bisa teman-teman tiru juga ya. Tapi kalau gue tuh sering banget naruh mobil tuh di KFC, terus kita tinggal keliling kebun raya aja, lebih simpel gitu. Sekarang mari kita udah olahraga nyemil-nyemil deh. Sekarang mari kita ke Aguan kali ya, katanya pada pengen makan di Aguan, Chinese food gitu. Let's go.